Oke okay guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Nah, di video kali ini guys, saya akan ngegacha guys ya. Ngegacha dengan menggunakan Common Scroll 483 dan juga Legendary Scroll guys ya. Tapi Legendary Scroll ini saya akan buat video yang lain. Nah, untuk Crest Roll saya sudah menjadi 340 dan juga Peppercrane 59 dan 553 Sakura Stick. Karena kenapa di sini kita setiap ngegacha di blessingnya kita akan dapat trash roll ya guys ya. Jadi kita kalau ada event ini wajib kita ngegacha atau summon atau recruitment. Karena di sini juga ada di weekly event adanya Assemble of Ninja. Di Assemble of Ninja ini kita hanya perlu recruitment dengan segala scroll atau every scroll. Jadi akan menambah guys ya, menambah poin. Apakah saya akan sampai di 700? Saya tidak tahu. Di sini juga ada 5 leader conference, jadi kita hanya mengumpulkan 8 setiap elemen ya guys ya, 8 setiap elemen dan juga legendary recruitment. Di sini saya sudah selesai tapi di video saya sebelumnya. Oke, tanpa tunggu basa-basi lagi guys, kita langsung saja menuju ke tempat recruitment guys ya. Kita langsung gacha di sini. Jadi kita tergas di untuk 10 yang pertama. Kita lihat guys ya, apa yang saya dapat ini. Enggak dapat dong. Dan ini yang kedua guys ya, kita open guys ya. Kita quick. Oh, dapat dua guys. Oh, dapat Akatsuki guys ya, Shetsu dan juga Itachi Akatsuki. Wah, yang ketiga tidak dapat. Kita quick check. Bang, enggak dapat lagi guys. Kita quick check lagi guys ya. Masih belum dapat guys ya. Karena di awal sudah dapat dua, jadi mungkin hokinya terkurang guys. Kita lihat lagi. Bang, oh dapat satu guys. Oh, Itachi lagi. Lumayan guys ya. Bisa jadi tumbal guys ya, karena saya sudah punya Itachi bintang 10. Belum dapat. Kita lanjut lagi. Jangan sampai kendor. Oh, dapat lagi guys. Terkasih Hatake. Bang. Tidak dapat lagi ya. Kita quick check. Masih belum. Kita quick check saja. Bang. Dapat guys. Yamato. Kita quick check lagi. Bang. Masih belum. Beng, masih juga belum guys ya. Tapi no problem, saya sudah dapat banyak sih. Tapi dengan keluar juga scroll yang banyak juga guys ya. Kita quick check. Beng, dapat guys. Dapat Ino guys ya. Ayahnya Ino guys. Kita quick check lagi. Beng, masih tidak dapat. Jadi di sini guys ya, jadi kenapa saya selalu ketip pada event, saya langsung ngegacha buat Mifune. Ngegacha karena itu untuk ascension nanti guys ya, persiapan buat ascension di weekly event berikutnya. Jadi kenapa saya sering buat video untuk ascension, agar kalian tahu apa yang saya tumbalkan dan bagaimana cara kita menyelesaikan weekly event. Jadi itu cara yang saya lakukan setiap event berganti, saya itu yang saya lakukan. Udah kebuto. Jadi itu yang saya lakukan buat menaikkan ninja saya guys ya, atau grow out. Tapi ketika ada event yang road mission atau paper crane, pastinya saya akan simpan guys ya. Saya akan simpan buat event itu, karena kalau kita menyelesaikan event itu kita mendapatkan 20 gender scroll guys ya. Dapat Mifune lagi, sudah dua guys ya Mifune. Bing, dapat lagi guys. Killer bee itu harus di keep ya guys ya. Killer bee Mifune harus di keep karena dia mempunyai event di Pain Assault atau mempunyai request ya, atau quest di Pain Assault. Jadi harus simpan terus keep agar dia bisa dipakai di Pain Assault. Kita sudah lupa tantangan keberapa, tapi simpan saja guys. Baik, coba quick check. Bing. Dapat guys. Bing. Masih belum. Masih ada 100-an guys ya. 200 lagi guys ini kalau nggak salah. Ini saya satu persatu. Saya buat one by one, gunanya untuk memancing kehokian lagi guys ya, agar kita lebih hoki. Dapat dong. Ini dia. Bing. Jadi itu guys ya, setiap kita ngegacha kita lihat, kita dapat rice roll ya guys, itu dapat 5 rice roll atau nasi gulung atau onigiri guys ya. Jadi dapat di situ, kalau kita dapat 5 lagi itu kan gunanya di blessing guys.
Teddy Blessing itu bisa mendapatkan material-material scroll-scroll dan masih banyak lagi guys ya. Kita quick check lagi guys. Bang, udah dapat guys. Ya si Hyuga. Kita quick check lagi. Sep, udah dapat lagi. Animal Pain ya. Kita quick check. Bang, nggak dapat. Kita lanjut lagi quick check. Sep, nggak dapat lagi guys. Quick check. Nggak dapat. Sudah habis ya hukinya ini kayaknya. Masih belum. Dapat satu. Dapat kasih hataki guys ya. Kayaknya kasih hataki ini akan jadi tumbal guys ya buat Ascension nanti. Karena ini ada Paper Crane event guys ya. Jadi saya akan tumbalkan pasti kasih hataki ini guys. Masih belum dapat guys. Masih kosong. Habis guys ya. Habis scroll saya. Coba kita lihat di sini sudah sampai berapa ya di Assemble of Ninja. Sudah 2/2, tersisa lagi 60 guys ya, 60 scroll. Di sini sudah selesai semua guys ya. Kalau yang ini legendary juga sudah. Jadi di sini tinggal tersisa 8 ya guys ya. Tersisa 8 common scroll. Saya akan ambil di mail. Coba kita claim guys ya. Dapat berapa ini guys? Kita balik ke back lagi, kita lihat. Sudah menjadi 59 lagi guys ya. Jadi tinggal satu saja. Satu yang kita butuh common scroll agar menjadi 60 dan menyelesaikan weekly event Assemble of Ninja guys ya. Jadi sini saya akan menuju ke Paper Crane Activity kayaknya. Saya akan ambil di Growth Mission. Saya akan ambil 5 ya. 5 ini common scroll dan kita akan langsung ngegacha lagi guys itu. Summon lagi. Buka saja quick check. 6 kali guys, 6 kali 10. Oke, itu. Quick check. 2, enggak dapat guys. 3, enggak dapat lagi guys. 4, dapat guys. Dapat Yamato. Itu ke-5. Bang, enggak dapat guys. Nah, ini terakhir ya guys, the last one atau terakhir. Bang, enggak dapat dong. Oke, sekarang kita coba cek lagi di cool event Assembly of Ninja dan kita akan cek ya. Akhirnya selesai semua ya guys ya. Selesai semua sampai tahap akhir available 2 times per 2. Jadi di sini tersisa 4 ya common scroll. Fraction scroll ada 65 dan 59 legendary scroll guys ya. Kita ambil saja di mail, kita claim hadiah atau reward. Kita coba cek Sakura Stick sudah menjadi 793 dan 122 paper crane dan 915 rice roll guys ya. Jadi ini fraction juga sudah menjadi 75, jadi nambah guys ya. Jadi itu yang saya buat video kali ini. Thanks for watching dan kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Next, see you and bye bye.